Iya. Masuk, John. Bu. Saya Bojonegoro. Iya. Ibu namine sinten? Wakija. Niki pendut napa? Kajeng ta? Iya, Tonjo Lombok. Tonjo Lombok. Masuk. Sumpah pedot. Ambekane pedot, Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ada video kali ini masih di Jelajah Pantai Selatan. Nah, di video part yang kedua ini dalam keadaan naik ini. Susah banget naik, contohnya motor saya. Di sini malamnya habis hujan, kemudian banyak akar terus ranting-ranting yang jatuh yang membuat licin banget pokoknya. Licin banget, untuk naik saja itu susah. Teman saya itu Pak Arif, motornya sampai ambrol, untuk sekernya jebol. Nah, tingkat kesulitan ini sangat luar biasa sekali, mengakibatkan teman-teman atau para operator yang lainnya itu kesulitan untuk naik. Nah, seperti ini pada titik ketinggian itu membutuhkan kesabaran dan kerjasama tim sebenarnya. Maka dari itu, ketika kita sudah sampai ke atas seperti ini, kita senang sekali karena satu perjuangan sudah kita hadapi. Walaupun rata-rata teman-teman kalau sudah nyampe atas ini sudah kehabisan nafas dan sebagainya, maka butuh istirahat lebih lanjut. Untuk lebih serunya silakan ikuti perjalanan video saya. Ambekane pedot, Jun. Jalur sini dingin, kalau nggak hujan tambah sadu, kalau hujan wah ini pokoknya rada di pelor awas ini, John. Yuhu. Nah, ini jalan setapak dipakai warga di kebun ya, soalnya dikasih itu jalan cor.
Jadi kita melewati jembatan kecil ini, kali ini harus kali gas langsung selesai. Nah, terus kita naik. Nah, kesalahan saya di sini adalah salah memilih jalan yang kiri. Seharusnya saya kanan. Saya ngiri itu licin banget. Tapi kalau kanan itu tinggal main gas saja bisa naik teman-teman yang sebelumnya itu. Nah, inilah resikonya. Saya harus jatuh seperti itu. Dan juga kalau sudah jatuh, untuk mengangkat motor saja itu susah banget karena posisinya itu miring, ini miring, jadi berat banget dan berlawanan. Nah, seperti itu. Berat. Saya kanan itu ketika dia gas sekali gas biasanya harus selesai. Kalau nggak selesai ya ini salto motor pasti karena turunan V ini kali kecil ini jembatannya sudah rusak. Itu keberanian. Halo panitia lagi. Rene. Apa ini? Awas, Ben ngarep. Tanor, Ben ngarep, Rono. Di sini banyak sekali terjadi antrian karena masing-masing offroader itu harus satu-satu masuk atau melewati turunan V atau kali yang jembatannya rusak ini. Nah, sekali dia memilih jalan yang maksud saya yang ke kiri tadi, pasti resikonya motor akan jatuh dan malik gitu loh, karena memang kalau kita ambil kiri itu sangat licin sekali karena banyak rumput yang basah. Tapi kalau kanan itu karena sudah banyak dilewati oleh para offroader, itu mungkin kalau digas terus secara langsam akan bisa naik. Nah, ini seperti ini, itu dia ini macet karena sudah mengambil jalan yang sebelah kiri. Nah, ini lolos sekali gas, lolos KTM, rata-rata KTM itu sekali gas lolos. Nah, seperti yang saya contohkan kepada teman saya Anang tadi. Dan ini masih macet terus satu-satu karena menunggu yang di depannya itu harus sampai ke atas baru dia bisa melewati turunan V yang sebetulnya rusak ini. Ya, satu-satu ini CRF juga turun sekali gas langsung. Jadi ini kalau ini masih mudah. Tadi sewaktu saya itu masih sangat tajam sekali V nya ini sudah hancur karena motor KTM. Nah, kena motor pilap sudah hancur ini. Oke, kemarin waktu saya melewati itu masih utuh V-nya itu, masih utuh. Nah, itu. Itu teman-teman. Jadi, ya, kalau melewati kiri itu pasti licin sekali. Kalau lurus ya itu enak karena sudah banyak yang melewati. Nah, itu teman-teman. Jadi, ketika melintasi V-nya itu triknya seperti apa? Triknya seperti apa? Sekali kita turun, kita lepas gas, sekali pas waktu di bawah naik, kita langsung sambut dengan
gas. Nah, ini yang mic dari Java Mic sudah antri teman-teman. Lihat depannya ini CRF sekali. Nah, ini Omid dari Java Mic sudah melintasi. Karena mudah tentunya punya nyali ini ya. Ini. Gitu lor. Siki. Nih gono rene geblak. Setelah perjuangan keras naik. Pedot ya dan tumpah. Jalurnya beletre. Oke. Kiri. Tambahkan senang kemes ya, Jon. Lagi. Yuhu. Ayo. Amit-amit ya. Yuhu. Gak ada yang sulit. Saya sulit istirahat. Mister Piro masuk kau es. Mister Piro rokok es. Akhirnya koncoku terkapar. Lempar juga. Tante ini cepat. Gak ada yang sulit pokoknya. Ayo. Gak ada yang sulit. Jadi tukang tulung. Tadi tukang tulung.
Rupaku pucet ya. Mang neng gonggan neng. Pucet lah, ikut pucet. Neng kanan. Mas Agil pucet gak? Abang lelah nih. Abang lelah. Saya tekan loro kok lelah. Awas. Ini lho. Ini jalan yang tadi saya lewati. Jalan ini di samping sudah rusak. Itu ngeril dan sangat dalam sekali. Karena roda itu gantung. Dan ketika kita gas itu roda hanya dinyertok, cuman berputar aja. Jadi nggak bisa jalan kecuali kalau nggak kita dorong motor itu dengan dua kaki. Makanya kalau seperti ini dinamakan 4WD. Jadi kaki dua itu berdiri kemudian mendorong sambil bahasa Jawanya AKK. Nah seperti ini, kaki dua itu mendorong. Kalau nggak gitu nggak bisa jalan karena antara footstepnya itu sudah menggantung di tanah. Kemudian roda itu nggak bisa mencengkram tanah atau ada tumpuan tanah, maka harus kita dorong dengan sekuat tenaga. Belum lagi akarnya dari kelapa ini yang licin, licin banget ini, itu membuat kita kesulitan di trek seperti ini karena mungkin licinnya habis hujan ini semalam. Jadi ya begitu kalau di trek-trek seperti ini loh. Nah ini ada masih satu lagi yang masih berjuang untuk bisa lolos. Karena saya mohon maaf ini kepada masih nggak bisa membantu karena saya sendiri sudah kehabisan tenaga dan nafas untuk membantu masnya yang tinggal satu ini mungkin yang tidak bisa saya tolong karena memang dengan kondisi fisik ya, kalau kita paksakan nanti kita sendiri yang kena akibatnya. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa lolos melewati trek yang ngeril seperti ini teman-teman. Nah ini teman saya Pak Haji Nasir ini juga masih berjuang. Rupanya sedikit lagi ini udah lolos, cuman harus butuh perjuangan sedikit pertolongan. Nah ini teman-teman sudah lolos. Lanjut lagi setelah ada jalur penyiksaan. Yuhu. Oke, jam duduk pas aku yang diparai. Yuhu. Ono banyu. Banyu ini ya, senggarai licin nih. Jangan sampai direm ini, John. Salah direm. Salah direm, John. Oke, John. Yuhu. Oke. Wes. Oke, gak usah direm pokoknya. Yuhu. Wes, aja direm. Aja direm. Aja direm, Gus. Oh, mati. Gak apa-apa. Gak ada yang sulit pokoknya. Mata ini. Gak usah direm. Bojonegoro. Iya. Ibu namanya sinten? Pakija. Niki mendut napa? Kajeng ta? Iya, Tonjo Lombok. Tonjo Lombok. Ya, Bojonegoro.
Bojonegoro, nggih. Mangkat jam piro menika? Kalau dalu. Jam siji. Nggih. Monggo. Paringi sehat. Kula Pak Saiful. Saiful Wakija. Nggih, Wakija. Monggo. Jangan direm Mas Agil. Los Mas Agil. Yuhu. Licin-licin piye Mas Agil. Yuhu, suarane ban rek. Kayak layangan perean. Yuhu. Kali lagi. Jalurnya melete. Yuhur. Ayo Mas E. Jembatannya kok ini Mas E. Gus Airi. Rokokan terus. Yuhu. Ayo.
Lho, sampean tak bengok kok, Mang? Ya lah, aku mbek aku kalem. Kelaran di mik. Ini kak, aku lari nih, pedot, pedot jalan. Aku pucat kan? Oh, pucat jalan. Ini lagi ngetrail luar kota, ini pucat. Eh? Ngarong ngopi kita lah, maksudnya ini